Masya Allah, itu di atas ya. Subhanallah, burung-burung pada mengelilingi Ka'bah. Ya, sekalipun ada yang putarannya sama dengan putarannya orang tawaf, dan ada juga yang tidak sama. Tapi rata-rata di antara mereka, 90% putarannya sama dengan putaran orang tawaf. Coba kita lihat itu, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan di vlog kali ini, teman-teman sekalian, saya ingin berbagi video tentang situasi terkini dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, yang mana kita tahu sendiri bahwa di kota Makkah dan Madinah visa umrah sudah ditutup oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan kabarnya akan dibuka tanggal berapa, Ustaz? Tanggal 15 Maret. Masya Allah, masih lama. Berarti kita berdua harus baca doa tidur. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini situasi masih begitu padat di area Masjidil Haram, ya, di mana sekarang masih ramai, ya, karena mungkin ini ya, coba kita lihat dulu. Ya, tidak seramai biasanya sih, cuma karena sekarang hari Sabtu mungkin ya masih ramai. Jadi orang-orang Arab dan para pekerja-pekerja masih banyak yang libur. Jadi mereka masih banyak yang melaksanakan tawaf dan juga umroh. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di sini ada yang unik, teman-teman, bahwa di atas sana itu ya, kita lihat banyak burung-burung yang mengelilingi Masjidil Haram. Setiap hari kita lihat pemandangan seperti ini. Kita tidak tahu apa sebabnya, apakah mereka juga ikut tawaf atau bagaimana. Cuma dulu saya pernah memberikan video bahwa banyak burung-burung yang melakukan tawaf. Kalau kita lihat itu putarannya sama dengan putaran orang yang melaksanakan tawaf. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Amin ya Rab, amin. Gimana Umi, saya tanya bentar. Ini kan ada isu virus corona. Takut nggak kira-kira? Insya Allah enggak ya. Karena sakit sama sehat semua dari Allah ya. Allah yang kasih. Lebih-lebih ketika kita menjalankan ibadah umroh, insya Allah ganti dengan doa, ganti dengan air zam-zam, insya Allah sehat. Masya Allah. Yakin bahwa yang nggak ada yang sakit, insya Allah di rumah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lihat. Sebentar. Ini teman-teman sekalian, ini banyak burung-burung. Masya Allah. Ini cuma di atas Masjidil Haram saja mereka keliling-keliling puter-puter. Kalau kita keluar dari Masjidil Haram, burung-burung ini tidak ada. Ya, bingung kita juga nih. Masya Allah, itu di atas ya. Subhanallah, burung-burung pada mengelilingi Ka'bah. Ya, sekalipun ada yang putarannya sama dengan putarannya orang tawaf, dan ada juga yang tidak sama. Tapi rata-rata di antara mereka, 90% putarannya sama dengan putaran orang tawaf. Coba kita lihat itu ya. Sama dengan putarannya orang tawaf. Subhanallah, kita lihat di sini agak-agak sepi ya situasi terkini. Ini mungkin kalau memang betul isu yang beredar atau kabar yang beredar tentang pembukaan visa umroh akan dimulai tanggal 14 sampai 15 Maret, maka kita bisa prediksi bahwa ini satu minggu lagi baru akan sepi banget. Insya Allah nanti kita akan update. Insya Allah kita nanti akan update. Insya Allah nanti kita akan update situasi terbaru dari kota Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, insya Allah, tentang seberapa sepi ini ini Masjidil Haram. Subhanallah. Ya. Kalau di sini di area samping-samping Masjidil Haram ini ya, samping-samping Ka'bah maksud saya, ini memang sudah agak-agak renggang ya, sepi. Tapi kalau di area tawaf tetap, karena kalau pagi itu memang tidak bisa jadi ukuran sepi atau tidaknya Masjidil Haram. Kenapa? Karena kalau pagi hari memang banyak jamaah umroh itu mereka masih melaksanakan ziarah di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau untuk pagi hari sepi atau tidaknya itu tidak bisa menjadi ukuran. Nah, baru nanti kalau malam ataupun sore itu bisa jadi ukuran Masjidil Haram itu sepi atau tidak. Kita lihat. Masya Allah,
Uzbekistan. Masya Allah, Uzbekistan. Indonesia. Indonesia. Good. Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, Masya Allah. Dari tempat kelahiran Imam Al-Bukhari, Uzbek. Uzbekistan. Ada YouTube. Jazakallah khair. Umrah. Umrah, Masya Allah. Indonesia. Dari Madura, Pak. Bapak Madura, dari mana? Sama-sama Madura. Sama-sama Madura. Bapak dari sini? Mukim sini. Mukim di sini, kerja mukim di sini saya. Kerja apa, Pak? Kerja di Masjidil Haram di sini. Bagian apa? Bagian air Zam-Zam. Masya Allah, ini ada baru sahabat saya. Orang mana, Pak? Madura, Sumenep. Pada Tareya Tanah. Jadi maaf teman-teman, ini pakai bahasa Korea bentar. Jadi ini ada saya ketemu sama saudara saya dari suku Madura juga, beliau katanya mengurus bagian air Zam-Zam. Masya Allah. Bapak, kira-kira gimana tanggapan Bapak tentang virus corona? Apakah Bapak takut tentang virus corona ini? Kalau semua urusan corona itu semua pasrahkan pada Allah aja. Pada Allah, betul. Hidup mati dari Allah. Semuanya sehat dari sakit Allah. Dari Allah. Yang mendatangkan itu semua mantap. Seperti belalang itu. Masya Allah. Semuanya saya memang heran. Kenapa kok sekarang ini ada belalang seperti itu? Masya Allah. Oke. Okay. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Siap. Jadi itu Bapak tadi dari Madura juga, yang kerjaannya beliau mengurus air Zam-Zam. Masya Allah. Selain beliau bekerja, beliau juga mendapatkan pahala, insya Allah. Insya Allah. Tanya-tanya lagi pada jamaah umrah. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Dari mana, Pak? Dari Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Dari Surabaya, Pak. Surabaya, Masya Allah. Tetangga sendiri ini. Dari Malika, ya? Malika, betul. Mana? Ini Noto Wave ini. Ustaz Muksin, sehat? Itu Ustaz Muksin lagi nge-vlog juga. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Insya Allah, Madura. Insya Allah. Madura. Bapak dari? Sama-sama, ya. Masya Allah, oke. Okay. Ya, kita tanyakan lagi, ternyata tadi orang Madura. Masya Allah, Assalamualaikum. Manis ya? Iya, iya. Masya Allah. Jadi banyak juga yang pakai masker dan banyak juga yang tidak pakai masker. Jadi orang yang yakin bahwa memang semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ya harus yakin betul ketika datang ke Tanah Suci itu memang aman, insya Allah. Insya Allah aman. Jadi ini ya masih dalam proses renovasi Masjidil Haram, Insya Allah. Jadi kemarin ada kabar kalau ada peresmian payung terbesar di dunia ada di Masjidil Haram. Belum, teman-teman, belum ada. Sampai saat ini masih seperti ini ya. Atapnya Masjidil Haram masih terbuka seperti ini. Yang kita lihat, bisa kita lihat langsung bahwa banyak burung-burung. Subhanallah. Ini kondisi terkini dari pelataran masjid. Ya, lumayan sepi sih. Ya, karena memang pagi ini memang waktunya orang-orang banyak istirahat. Jadi biasanya kalau yang ngerti, orang-orang yang ingin mencium Hajar Aswad pada jam-jam 8, 9, 10 itu adalah jam-jam orang istirahat di kamar. Dan banyak orang-orang yang melaksanakan tawaf, apa? Ziarah. Jadi banyak orang-orang yang mengerti, yang paham situasi sepi itu dimanfaatkan sebagai waktu untuk mereka melaksanakan tawaf sunnah dan mencium Hajar Aswad. Nah, ya, ini dia. Maka kalau area ini agak-agak sepi banget nih, mesti banget. Sekian informasi hari ini, teman-teman sekalian. Hari ini adalah hari Sabtu, ya, hari Sabtu. Dari Kota Makkah Al-Mukarramah kami melaporkan bahwa hari ini masih banyak, masih padat orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Dan karena mungkin ini masih banyak orang-orang yang kemarin datang dari Kota Madinah, belum meninggalkan Kota Makkah. Jadi kita lihat satu minggu lagi, insya Allah. Empat hari lagi deh, insya Allah. Empat hari lagi, insya Allah kita akan
memberikan video-video terbaru kabar dari Kota Makkah Al-Mukarramah. Dan insya Allah setiap hari insya Allah kita update berita-berita terbaru dari Kota Makkah dan Kota Madinah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.